Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Auto Transport. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat-sehat saja dimanapun berada ya. Jadi di video kali ini kita akan mereview bus Bintang Utara dengan nomor pintu 88 ya. Ini mesin dan sasis unik nih. Ini sasis pendek ya, dengan mesin Mercedes-Benz OH1113 1113. Ini sasis pendek dan menggunakan karoseri Restu Ibu. Ini mesinnya Pak, mesinnya tahun 90-an ya, tahun 90-an. Karoserinya tahun 2002. Restu Ibu. Tapi di sini sudah banyak perubahan, rombakan ya, sudah banyak rombakan seperti lampu depan dan lampu belakang, terus sedikit pes bagian samping depannya ini ya, sudah banyak yang dirombak. Ini busnya tujuan Pasir Putih Pekanbaru menuju Dolok Sanggul via lintas tengah ya, lintas ekstrim, lintas Pasir Pengarayan, Sosa, Sibuan, Gunung Tua, dan Sipirok. Ini lintas jalur ekstrim. Oh ya, ini untuk kelasnya sendiri ekonomi toilet ya. Kelasnya ekonomi toilet. Untuk perbedaannya sendiri dari yang sasis-sasis biasanya itu panjang sasisnya beda ya. Beda. Pas dia sasisnya sasis pendek, sama yang 1521 aja beda ini. Cuman bloknya masih sama, bloknya masih sama, masih bisa dipakai. Oke, jadi seperti inilah penampakan bagian luarnya ya. Oke, jadi untuk ongkosnya itu sendiri, Pasir Putih Pekanbaru menuju Dolok Sanggul sebesar 225.000 ya, dengan kelas ekonomi toilet, ada toiletnya. Ini via Sosa Sibuhuan, Gunung Tua, Sipirok, Dolok Sanggul ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau mendengarkan suara mesinnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini dia suara mesinnya. Oke, jadi kita coba lihat masuk ke dalam ya, bagaimana suasana modelnya di dalam. Oke, ini kita coba naiki sasis unik, sasis yang lumayan langka juga di Sumatera. Ini Bintang Utara masih banyak juga ya menggunakan sasis yang ini. Oke, jadi ini untuk bagian kursi kemudinya. Ini untuk setirnya ya, setirnya masih model lama ya.
speedometernya. Untuk warna dashboardnya juga masih lama ya, masih model lama semua. Dan ini untuk tuas transmisinya bengkok-bengkok dengan ini memang modelnya seperti itu ya. Kemudian ini ada kopling, rem, dan gas. Seperti inilah tampilan bagian kursi kemudinya. Kemudian lanjut kita ini langsung saja, ini kursi penumpangnya ya. Kursi penumpangnya menggunakan seat 22. Seat 22, jumlah seatnya 35 seat, sama yang di belakang sana 35. Oke. Bangkunya lumayan besar ya, bangkunya. Nih, bangkunya masih menggunakan kain ya, belum kulit. Ini untuk senderan tangannya. Jadi untuk space-nya itu sendiri lumayan lega ya. Saya dengan tinggi 162 itu masih lumayan ya, lumayan lega. Jadi tidak terlalu sempit ya. Nih. Dan di sini ada dikasih pegangan tangan setiap seat yang depannya itu untuk yang belakang. Ini untuk holder minuman. Dan di sini biasanya ada holder gitu ya, jaring-jaring meletakkan barang. Oke. Bagus. Ini kemudian untuk bodi-bodi lama ini memang dalam kabinnya itu bagasi kabin tidak dikasih tutup ya, jadi terbuka gitu dia semuanya. Ini dia. Ini untuk bangku belakang ya, ada tiga. Dikasih ini untuk pegangan. Terus di sini ada tangga keluar, tangga sama pintu belakang ya. Jadi ini untuk toiletnya seperti ini. Ini khusus untuk buang air kecil saja ya, untuk kencing. Jadi ini lumayan bagus ya, soalnya pada tahun 2004 itu udah menggunakan toilet dia, udah ekonomi toilet. Kemudian untuk yang belakangnya seperti ini biasanya untuk tempat tidur kru ya, belakang tempat tidur kru, dan juga untuk meletakkan barang-barang para kru. Nah, jadi begitu saja penampakan bagian dalam dari sasis langka ya, dan bodi langka juga nih, bodi lama. Kalau sasisnya sasis lama juga. Oke, jadi kita turun.
Oke, jadi cukup sekian saja video review kita kali ini ya. Oh ya, ini untuk penampakan lampu JetBus ini, kalau nggak salah lampu JetBus 2 ya. Ini sudah di upgrade lampu depan sama yang lampu belakang. Lampu belakang juga sudah di upgrade, sudah diremajakan lah ya namanya. Ini untuk JetBus 2. Oke, jadi teman-teman yang ingin menandai mobil ini, ada tulisan di belakangnya La Pezia Signora. Signonya tua ya. Ini bahasa Italia ya. Jadi cukup sekian saja video review bus bintang utara dengan sasis pendek, mesin tahun 90-an dengan tipe Mercedes-Benz 1113 ya. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk teman-teman Bismania, pecinta bus, ataupun teman-teman lainnya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa ikuti terus channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.